Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi masih bersama saya di Cokars TV. Masih di channel yang sama, kita membahas mengenai tutorial desain grafis di Corel Draw ya. Kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan outline efek pada karakter font ya, atau tulisan. Oke, langsung saja lihat sampel yang udah saya buat. Nanti kita buat ulang. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa sampel ya. Kita akan buat ulang satu persatu. Oke, langsung saja. Yang pertama membuat sampel seperti ini ya. Kita pilih teksnya, teks toolnya. Kita buat contoh, saya buat kata channel. Terbesar. Untuk ukuran dan bentuk font nanti disesuaikan ya. Di sini saya menggunakan ya Franklin Gothic Heavy. Nanti bisa dibuat lagi menggunakan jenis font yang lain. Oke, langkah berikutnya kita kasih warna misalkan kuning. Lalu kita pilih menu kontur ya di sini. Contour. Pilih yang offset, klik, kita perbesar lagi, kita buat ukurannya, saya buat di sini 3 ya, 3, sekian. Setelah itu kita pisahkan ya antara hasil kontur dengan tulisan utamanya ini. Caranya kita harus break apart ya. Klik kanan. Kita pilih dulu yang bagian belakangnya yang berwarna biru ini, klik kanan lalu break kontur apartnya atau kontrol K. Atau di sini ada di objek ya, beri kontur grup apart, kontrol K sama pilih. Nah, ini dia akan terpisah contohnya hasil ya. Setelah itu kita buat lagi kontur yang kedua, klik bagian yang kuning, klik pilih kontur lagi, kita lebih kecil lagi ya ini. Misalkan 2 ya, pilih warna, oh maaf, mengganti warna di sini. Pengennya juga bisa kalian ganti warnanya ya. Ya kan, karena udah di break apart, tidak perlu menggunakan menu ini lagi yang tadi warna biru itu. Seperti ini. Warna yang lain karena kita break apart lagi bagian yang kedua ya. Klik lagi yang kuning, oh, maaf yang hijau tua ini ya, klik kanan break contour apart. Sekarang yang warna hijau tua ini sudah terpisah. Setelah itu kita pilih ya, kita seleksi antara warna hijau tua dengan hijau muda di belakang. Klik hijau tua, tekan shift, klik lagi yang hijau muda. Nah, ini kita grup aja. Klik kanan, kita grup objek. Okay.
Lalu untuk membuat garisnya, garis putus ini, kita gunakan tool ya. Saya menggunakan tool di sini, tool karakter garis ya. Saya menggunakan freehand atau pilih yang lain juga sama bisa. Saya menggunakan freehand. Saya buat dia diagonal. Caranya tekan kontrol ya, caranya tekan kontrol biar dia lurus diagonalnya. Seperti ini kita perbesar garisnya menjadi disesuaikan saja nanti kebutuhannya. Saya 0,75. Lalu saya copy ya, saya gandakan. Klik kanan. Sudah tahu kan cara menggandakan ini dengan menekan kontrol dan menggeser yang mendragnya ya, sambil menekan kontrol. Lalu yang jangan dilepas kontrol dan mouse kirinya, langsung kalian klik mouse kanan. Seperti ini. Untuk mempercepat kita tekan Ctrl R selanjutnya seperti ini. Setelah itu kita rubah garis ini menjadi sebuah objek ya, agar dia bisa memotong ya, seperti memotong ini. Kalau kalau kita tidak rubah menjadi objek, dia tidak bisa memotong. Oke, kita rubah menjadi objek. Convert outline to object ya, atau Ctrl plus Shift plus Q. Nah, dari ini kita seleksi semua, lalu kita convert menjadi objek. Setelah itu kita kombi agar dia menyatu. Kita letakkan di atas ini. Lalu kita potong ya, objek yang akan kita potong. Caranya ini sudah terseleksi garisnya, tekan Shift, lalu pilih objek yang berwarna hijau. Tadi kan kita sudah gabungkan ya. Nah, nanti keluar menu trim, menu shaping ya. Kita pilih trim. Ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi garis ini gunanya untuk memotong objek yang di belakang ini yang sudah kita grup tadi. Hasilnya. Oke, kita hapus. Nah, itu yang pertama, tinggal kalian bisa ganti warna nanti. Kita grup. Itu juga yang kedua ya, kita masih menggunakan control tool ya. Kita buat lagi. Channel ini tidak jauh beda dengan ini ya. Cara kita pilih menu kontrol kontrol ya, menu kontrol tool di luarnya terlebih perkecil lagi misalkan segini. Biasa kita pisahkan lagi ya,
klik bagian belakang yang berwarna hijau ini. Break, kita break counter group apartnya. Kita buat kontrol lagi. Klik yang teks hitam. Kontrol lagi. Kita buat lebih kecil. Kita rubah dulu warnanya. Lebih muda. Kita buat lebih kecil ukurannya. Nah, seperti ini. Kalau mau dipisah bisa, kita biasa kita klik kanan pada hijau mudanya ini, lalu kita break. Jika ingin tembus ya, ini kan putih tembus ke dasar. Bentuknya ini putih, putih ini adalah tembus ke dasar warna layar ya. Nah, caranya adalah sebenarnya bisa langsung kita kasih warna putih ya. Nah, seperti ini bisa. Tapi kalau kalian ingin tahu cara agar dia tembus atau bolong ya, jadi bolong posisi hijau tua di belakang ini bolong, caranya adalah klik yang berwarna putih ini, lalu shift tekan pilih yang berwarna hijau. Nah, di sini kita kombi aja ya, kita kombin. Nah, ini dia bolong nih, dia udah menyatu dan bolong. Nah, seperti ini. Jadi yang hijau ini terpotong ya bagian tengahnya itu dengan berwarna putih. Oke, sudah dua, kita buat, kita grup. Terus berikutnya yang kedua ya, sebenarnya dasar ini sama ya, berwarna ini. Kita buat lagi channel. Prosesnya sama, kita menggunakan contour. Perbesar dikit. Rubah warnanya menjadi agak gelap di belakangnya. Besar gitu lagi. Oke, berikutnya kita pisahkan lagi. Kita break. Yang kedua, yang klik lagi, yang berwarna hitam, lalu kita contour lagi. Pilih warna hijau. Kita perkecil. Kita pisahkan lagi ya. Untuk memisahkannya, klik yang berwarna hijau ini ya. Klik kanan, break. Itu sudah terpisah ya dengan berwarna hitam ini. Nah, kita akan membuat gradasi warnanya. Pilih yang berwarna hitam. Interaktif fill tool ya. Di ini kita tarik saja. Ganti warnanya yang kita mau. Klik aja ya kotak ini, kita klik. Pilih warna apa? Misalkan warna ini. Kalau mau menambahkan warna, tinggal klik dua kali pada menu garis titik-titik ya dari objek interaktif fill tool ini.
klik ini dua kali. Nah, dia keluar. Kita pilih gradasi warna lain, bisa lebih mudah. Atau berwarna merah seperti ini. Merah muda ya, pink. Sesuaikan saja warnanya. Ini bisa ditarik ya, lebih pekat atau lebih mudah. Posisinya juga kita bisa tarik ya, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian kembangkan lagi. Kalau mau menambahkan lagi, klik aja dua kali pada garis titik-titik ya. Dua kali. Menambahkan warna. Misalkan warna hitam. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita grup lagi. Oke, berikutnya yang keempat. Kalau untuk font, silakan pilih font yang kalian mau. Kalau mau fontnya lebih kreatif lagi, kalian tinggal download aja, cari aja download font. Proses sama ya, kita menggunakan kontur. Kita agak besar. Oke. Kalau mau ganti warna di sini, misalnya merah. Kalau kita break lagi, ya kita pisahkan. Klik yang berwarna pink atau merah muda ini, klik kanan, break. Nah, kita pisahkan. Ini bisa. Yang kedua, kita buat lagi kontur dengan warna yang lain. Misalkan warna ungu, kita perkecil seperti ini. Lalu kita pisahkan lagi. Kalau dia belum dipisahkan, belum di break, dia masih menyatu dengan yang hitam ya. Gitu ya. Nah, kita pisahkan, klik bagian yang berwarna ungu, klik kanan, break kontur grup opat. Nah, dia sudah terpisah sekarang. Oke, karena kita seleksi antara yang berwarna ungu dengan yang berwarna pink atau merah muda. Klik yang berwarna ungu, tekan shift, klik yang berwarna merah muda. Kita grup aja ya. Grup objek. Sekarang kita akan membuat sudut-sudut seperti ini. Caranya, klik yang bagian yang sudah kita grup tadi, yang antara ungu dengan warna merah muda. Di sini di menu shape tool, klik ya pojok bawah kanan yang ini, pilih yang smear. Yang smear ini ya. Lingkarannya kita perkecil, misalkan pakai 10. Lingkaran ini bisa kita perkecil ya. Di sini saya pakai 10 ya. Atau mau lebih kecil lagi, pakai 5. Ini adalah tingkat ketebalan sudut ini. Ini bentuk sudutnya mau seperti apa, tinggal pilih ya. Saya menggunakan yang pointy smear. Tinggal kita drag
ke bagian yang sudah kita gutar di antara ungu dan merah. Nah, kalau kurang tajam kita tinggal perbesar di sini. Kita perkecil dulu. Dia makin kecil ya. Berarti kita perbesar. Nah, seperti ini. Nanti sesuaikan kebutuhannya seperti apa maunya. Kita bentuk yang ini. Kita coba yang smooth. Kita pakai 20 coba biar lebih besar kebesaran ya, jelek ya. Nah, intinya seperti itu penggunaannya. Oke, berikutnya yang kelima. Ini kita grup dulu biar jarang menyatu. Prosesnya juga sama ya, kita menggunakan kontur, ini misalkan warnanya, kita kontur. Kita pisahkan. Coba kita maju, kita geser ke depan. Nah, sudah kita pisahkan, dia bisa kita geser. Oke, kita buat lagi kontur lebih kecil, warnanya kita kasih warna terserah. Nah, seperti ini. Kita break lagi ya, klik kanan grup, digeser ke depan, ke kanan, saya geser ke kanan ya, menggunakan mouse atau menggunakan tanda panah di keyboard ini. Kita perkecil dikit, tarik ke atas. Nah, lalu kita kombi ya, kita seleksi yang berwarna pastel ini ya, dengan yang berwarna ungu. Tekan shift ya, klik yang berwarna pastel ini, lalu yang berwarna ungu tekan shift, kita klik, kita kombi. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau mau dikasih warna, ganti ungunya menjadi hitam. Mudah bukan? Nah, saya rasa cukup mudah kalau kalian mengikuti dengan teliti tutorial ini ya. Ini bisa kalian praktekkan ya, untuk mendesain efek outline pada sebuah teks.
Jika memang kurang paham, nanti kalian bisa isi di kolom komen. Jangan lupa untuk like ya, dan share informasi tutorial ini ke yang membutuhkan. Dan saya butuh dukungan subscribe-nya agar channel Cokars TV ini selalu ada berkembang, menyajikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan kita, karena kesehatan itu nilai yang sangat mahal ya. Apapun, sebanyak apapun rezeki, kalau kita tidak sehat, tidak enak ya, makanya jagalah kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.